Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Aspek semuanya. Bertemu kembali dengan saya Andri Tuhuni, Tutor Aspek Kebidanaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal tryout kemarin. Kemudian selanjutnya pada soal nomor 7. Seorang perempuan umur 34 tahun, G3P2A0, hamil 30 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan sakit kepala berat. Hasil anamnesa saat di perjalanan menjadi kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 200/110, air raksa nadi 110 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tinggi penuh dari pertengahan PX dengan pusat. Tafsiran berat badan janin 2.200 gram. Pada kaki dan tangan terdapat udem ya. Apakah penanganan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, sebelum kita menjawab penanganan apa yang tepat, kita harus memastikan dulu pasien mengalami apa. Apa diagnosa yang dialami pasien? Ya, pasien ini hamil 30 minggu, kemudian sakit kepala berat. Tekanan darahnya ya yang perlu kita garis bawahi adalah sakit kepala berat ini menjadi petunjuk juga, tapi tidak bisa menjadi dasar ya untuk menegakkan diagnosa. Kadang-kadang orang sakit kepala ada, tapi setelah tidur sakit kepala tersebut hilang, berarti tidak bisa menjadi indikasi untuk menegakkan diagnosa. Kemudian kita lihat hasil anamnesa saat di perjalanan mengalami kejang. Ya, kalau kejang berarti otomatis pasien mengalami eklamsi ya. Kalau preeklamsi berarti sebelum kejang terjadi, ditandai dengan tekanan darah yang tinggi ya, udang, kemudian protein urin. Nah, kemudian di sini kita lihat pasien juga mengalami tekanan darahnya yang sangat tinggi, yaitu 200/110 mm air raksa. 200/110 ini merupakan, kalau digolongkan preeklamsinya adalah preeklamsi berat. Tapi karena dia ditambah dengan kejang, sudah tergolong kepada eklamsi, bukan preeklamsi lagi. Kalau preeklamsi, dia tidak mengalami kejang. Tapi kalau dia kejang, sudah pasti dia preeklamsi ya. Nah, kemudian ada juga kaki udem ya, kaki tangan udem. Nah, di sini tidak dijelaskan berapa protein urinnya. Biasanya kalau preeklamsi itu ada satu lagi tanda tandanya adalah protein urin positif 2-3 kalau untuk yang berat. Nah, apakah penanganan yang tepat pada kasus tersebut? Ya, pasang infus. Ya. Nah, pasien dengan datang ke IGD dengan seperti ini tentu harus dipasang infus. Tapi penanganan yang tepat apakah pasang infus? Setelah pasang infus apakah masalah yang dialami pasien ini tertangani? Tidak, ya berarti bukan pasang infus yang jawaban yang tepat. Kemudian E, observasi, kita lihat dari E ya. Observasi keadaan umum. Kalau observasi keadaan umum apakah menangani masalah? Sama juga seperti tadi, observasi juga seperti itu. Nah, pada keadaan seperti ini tidak berguna lagi observasi-observasi karena adalah ini tindakan situ ya. Jadi apa yang diberikan sebaiknya? Apakah berikan antibiotik atau MG-SO4? Mari kita lihat pembahasannya. Perawatan dasar eklamsi yang utama ialah terapi suportif untuk stabilitas fungsi vital. Yang harus selalu diingat adalah airway breathing dan circulation atau ABC yang mengatasi mencegah kejang ya, karena pada saat kejang kita harus memastikan jalan nafas, pernafasan dan sirkulasinya baik ya, karena ini pasien mengalami kejang. Kemudian mengatasi hipoksemia atau asidenia, mencegah trauma pada pasien pada waktu kejang, mengendalikan tekanan darah khususnya pada waktu krisis hipertensi, melahirkan janin pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat ya. Jadi perawatan medika mikosa dan perawatan suportif eklamsi merupakan perawatan yang sangat penting. Perawatan medika mikosa meliputi pemberian MG-SO4 atau magnesium sulfat. Pada kasus ini
ibu hamil mengalami kejang, tindakan yang tepat dilakukan adalah pemberian Mg SO4 atau magnesium sulfat untuk mencegah terjadinya kejang susulan berikutnya. Jadi jawabannya adalah B ya, memberikan Mg SO4. Selanjutnya soal nomor 8. Seorang perempuan G2 P1A0 umur 32 tahun hamil 36 minggu datang ke PMB dengan keluhan sakit kepala, hasil anamnesa gerakan janin terakhir 1 hari yang lalu, sering BAK, sakit pinggang, leher hiperpigmentasi, ya, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 79 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, tinggi bulu sutri 4 jari di bawah PX. Tanda bahaya apakah yang didapat dari data subjektif tersebut? Data subjektif berarti data anamnesa ya, hasil anamnesa. Ya, jadi kita lihat lagi apa hasil anamnesanya. Pasien dengan keluhan sakit kepala. Ya, sakit kepala apakah menjadi ya tanda bahaya? Ya, perlu kita sertakan tanda-tanda yang lain untuk menyatakan sakit kepala itu berbahaya, gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri serta-merta dia dikatakan berbahaya kalau sakit kepala ini. Seperti tadi di preeklamsi, kalau dia sakit kepala kemudian tekanan darahnya tinggi, baru kita katakan itu berbahaya. Kemudian juga dikatakan ya berbahaya apabila sakit kepala ini setelah pasien tidur kemudian bangun sakit kepalanya masih menetap, nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, perlu dicegahi segala sesuatu yang mungkin terjadi misalkan preeklamsi tadi. Kemudian gerakan janin terakhir 1 hari yang lalu, gerakan janin ini harusnya setiap 1 jam ada gerakan, rasa gerakan janin. Kalau 1 hari yang lalu kita perkirakan sudah 24 jam janin yang tidak bergerak ya, ini cukup berbahaya, ini sangat berbahaya ya, bukan cukup lagi, sangat berbahaya. Kemudian sering BAK apakah dikatakan berbahaya atau bermasalah ya? Kalau pada usia kehamilan 36 minggu sering BAK adalah hal yang normal. Kenapa? Karena kandung kemih itu sudah ditekan oleh kepala janin yang berada di bawah dan rahim yang sudah mulai besar. Ya, jadi itu adalah hal yang fisiologis pada usia kehamilan 36 minggu. Kemudian sakit pinggang. Ya, sakit pinggang. Kemudian sakit pinggang ini apakah dikatakan berbahaya ya? Karena tidak ada data pendukung lainnya. Kalau sakit pinggangnya sekedar karena banyak berkegiatan istirahat biasanya hilang. Ya, jadi tidak bisa kita katakan ini berbahaya. Kemudian leher hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi atau menghitamnya kulit pada bagian leher itu adalah hal yang fisiologis karena peningkatan hormon yang ada pada saat kehamilan. Ya, kemudian gerakan janin berkurang, leher semakin hitam. Jadi jawaban yang tepat adalah D, gerakan janin berkurang. Ya, jawabannya D. Beberapa tanda bahaya kehamilan trimester 2 dan 3 adalah perdarahan pervaginal, sakit kepala terus-menerus lebih dari biasanya, gangguan penglihatan, udang, nyeri abdomen, dan janin tidak bergerak. Pada kasus beberapa poin yang bisa dijadikan data subjektif adalah hasil dari anamnesa dan bisa yang disampaikan pada kasus adalah gerakan janin yang berkurang. Ya, jadi jawabannya adalah kita masuk pada soal ke-9. Seorang perempuan umur 28 tahun G2 P1A0 datang ke praktek bidan mandiri mengeluh tidak datang haid sejak 3 bulan yang lalu. Hasil anamnesa tidak ada mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air raksa, nadi 82 kali per menit,
pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 3 jari di atas simpisis. Bidan memberikan asam folat 1 kali 1 tablet sehari. Nah, apakah manfaat dari asuhan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Berarti apakah manfaat dari asam folat ya? A. Meningkatkan sel tulang janin. B. Membantu pembentukan ASI. C. Membantu terbentuknya gigi janin. D. Menurunkan risiko kerusakan otak janin ya. Dan E. Menurunkan risiko kelainan jantung pada janin. Nah, mari kita lihat asam folat minimal diberikan mulai dari 2 bulan sebelum konsepsi ya. Sebelum konsepsi berarti baru sebelum hamil ya, masih dalam tahap program hamil itu boleh diberikan asam folat dan berlanjut sampai trimester 1 kehamilan sampai berapa minggu, satu trimester 1 kehamilan atau sampai usia 3 bulan. Kemudian dosis pemberian asam folat untuk preventif pencegahan 500 mikrogram atau 0,5 sampai 0,8 miligram per hari. Untuk kelompok dengan faktor risiko yaitu 4 miligram per hari. Asam folat bermanfaat untuk menurunkan risiko kerusakan otak, kelainan neural, spina bifida, dan anencephalus pada janin. Ya, jadi ini kelainan-kelainan yang mungkin berisiko jika kekurangan asam folat. Ya, asam folat itu juga bisa didapat dari makanan seperti pisang, ya. Kalau ya, kalau ibu-ibu yang suka makan pisang pada awal kehamilan itu bagus untuk janinnya. Oke, lanjut pada soal berikutnya yaitu soal ke-10. Seorang perempuan umur 21 tahun, K1 fenol anol, hamil 10 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah sangat sering dan mengganggu aktivitas. Hasil anamnesa lemas, pusing dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170 mm air raksa. Berat badan 45 kg dan berat badan ibu ini berkurang 2 kg dari kunjungan sebelumnya. Lingkar lengan atas 24 cm, tinggi badan 153 cm. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? Nah, kita lihat lagi. Kira-kira diagnosa pada kasus ini apa? Ya, seorang perempuan umur 21 tahun, hamil ya, hamil 10 minggu dengan keluhan mual dan muntah sangat sering dan mengganggu aktivitas. Berarti mengganggu aktivitas mual dan muntahnya berarti kita mengarah kepada diagnosanya adalah hiperemesis gravidarum ditambah dengan ibu tidak nafsu makan dan berat badannya berkurang 2 kg dari kehamilan sebelumnya. Jadi diagnosa ini adalah diagnosa pasien dengan hiperemesis gravidarum. Nah, pasien ini datang ke puskesmas ya. Tindakan yang tepat apakah mengakhiri kehamilan? Tentu tidak, karena dia masih 10 minggu ya, dan masih ada obat-obatan yang bisa kita upayakan untuk mempertahankan kehamilan. Kemudian pemberian antibiotik tidak diperlukan pada kasus ini. Dilakukan rawat inap bisa juga, tapi pasien perlu diperiksa tindak keton atau pemeriksaan laboratorium lainnya. Kemudian pemberian vitamin C, memberikan susu ibu hamil. Susu ibu hamil ini juga hal yang standar kita berikan pada saat pemeriksaan kehamilan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ya, mari kita bahas kenapa D. Hiperemesis gravidarum adalah gangguan kehamilan ditandai dengan muntah berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan warning sickness, ya mual muntahnya di pagi hari. Nanti kalau udah siang, sore, malam, dia aman. Tapi kalau hiperemesis gravidarum ini tidak mengenal jam, tidak mengenal waktu. Dia sering mual dan muntah dan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, sudah terjadi elektrolisis, ketosis, terdapat dehidrasi, dan menurunnya berat badan hingga 5%. Konsep pengobatan yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi tentang permasalahan kehamilan,
ya. Jadi ibunya nggak boleh stres, ya. Kehamilan ini memang ada orang yang mengalami mual dan muntah. Kemudian yang kedua, berikan cairan pengganti seperti glukosa, vitamin C, vitamin B kompleks atau kalium. Yang ketiga, berikan obat berupa sedatif ringan, anti anti alergi, anti mual dan muntah, dan vitamin C dan B kompleks. Yang keempat, mengakhiri kehamilan jika terjadi kemunduran kehamilan seperti gangguan kejiwaan, gangguan penglihatan, dan gangguan fatal. Ini pada kasus-kasus yang berat. Dari kasus tersebut, ibu mengalami paresis gravidarum. Penanganan yang tepat sesuai pilihan jawaban di atas adalah pemberian vitamin B dan C dan B kompleks. Nah, kalau ini pada pemberian vitamin, ini karena pasiennya berkunjung ke puskesmas, yang dapat kita berikan adalah vitamin, pemberian vitamin C dan B kompleks. Ya, kenapa tidak diberikan asam folat ataupun tablet FE? Tablet FE pada awal kehamilan itu tidak diperlukan karena apalagi ibu dengan mual dan muntah. Kenapa? Tablet FE ini bisa menyebabkan efek samping mual pada pasien. Ya, jadi tidak dianjurkan dan tidak termakan juga obatnya. Jadi yang benar itu adalah kemudian vitamin C dan B kompleks. Kenapa tidak darurat inap? Itu pasien saat ini adalah pasien dengan berada di puskesmas. Jadi, kalaupun setelah pemberian vitamin C dan B kompleks ini, sebaiknya kita anjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan kepada ke rumah sakit dengan dokter spesialis objin untuk memastikan tindakan dan pemberian vitamin lebih lengkap dari pasien. Oke, selanjutnya kita masuk kepada soal yang ke-11, ya. Seorang perempuan umur 48 tahun, P3A0, 103 kali, ya, datang ke puskesmas mengeluh akhir-akhir ini setiap malam hari merasakan semburan panas pada wajah yang menjalar ke leher, ya, dari wajah, leher, dan dada, menyebabkan keringat, tidak datang haid sejak 2 tahun yang lalu. Tekanan darahnya normal 120-90 mm air raksa, nadi 82 kali per menit, suhu 37,4 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit. Keluhan apakah yang dialami oleh perempuan tersebut? A. Hot flush, B. Hipertermi, C. Hipotermi, D. Senium, E. Menopause. Ya, kalau menopause berarti pasiennya memang sudah menopause, ya, tapi apakah dengan keluhan tersebut kita katakan menopause, ya. Tadi kan pasiennya mengeluh nyeri, ya, ada rasa panas pada wajah. Tapi bukan berarti dia menopause. Menopause ini ada tanda-tandanya, di antaranya adalah rasa-rasa panas tadi. Kemudian senium, masa yang sudah tahap akhir dari menopause. Kemudian hipotermi, suhu yang rendah, hipertermi suhu yang tinggi, tidak, ya, pasien pada suhu 37,4, berarti hipertermi ini 38 derajat Celcius ke atas. Kemudian apakah hot flush? Ya, jadi jawabannya adalah hot flush. Apa itu hot flush? Hot flush yaitu hot flush atau hot flush beberapa derajat dan berkeringat dipandang sebagai ciri khas ke klimakterium yang dialami oleh sebagian besar perempuan pasca menopause. Berupa dimulainya dari kulit kepala, leher, dada, dan kemerahan secara mendadak disertai perasaan panas yang hebat dan kadang-kadang diakhiri dengan berkeringat banyak dan lebih sering dan berat di malam hari. Ini yang sering, ini bukan berarti semua ibu-ibu atau perempuan atau manula lansia, wanita lansia itu pasti mengalami ini, tapi ada juga beberapa wanita yang mengalami ini, ini yang dinamakan dengan fokus, ya. Soal terakhir, soal nomor 12. Seorang perempuan umur 33 tahun, nifas 10 minggu, datang ke puskesmas untuk konsultasi KB. Hasil pemeriksaan, hasil anamnesa, pasien ingin berencana melakukan ASI eksklusif,
ya, riwayat infeksi, ada riwayat infeksi panggul, dysmenore, belum haid dan belum berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140 per 100 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, TU tidak teratur. Rencana asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Apakah konseling efek samping AKBK? Ya, tadi pasien kan berencana asusif ya. Tentang tadi apakah AKBK, karena ini tidak cocok. Karena apa? Karena pasien punya riwayat infeksi panggul. Ya, konseling kontrasepsi pil progestin bisa jadi ya. Pil progestin bisa jadi, namun perlu kita pastikan lagi apakah dengan tekanan darah tinggi pasien boleh menggunakan pil progestin. Kemudian jelaskan kontraindikasi penggunaan AKDR. Kalau AKDR mungkin tidak dianjurkan pada pasien ini karena punya riwayat infeksi, dan perlu dipastikan lagi infeksi panggul ini, penyakit radang panggul atau PRP ini, apakah sudah sembuh atau tidak. Kalau masih mengalami penyakit radang panggul infeksi, berarti pasien tidak boleh menggunakan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, kalau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan ya. AKBK isinya progesteron ya. Kemudian jelaskan risiko pemberian suntik 3 bulan sekali ya. Jelaskan cara full breastfeeding sebagai metode kontrasepsi menore, metode amenore laktasi. Nah, pada awal kunjungan ini, pada awal ibu pada masih masa nifas, itu sebaiknya dan ibu berencana asesusif. Awal-awalnya yang ada, yang kita ajarkan adalah melakukan menggunakan metode kontrasepsi dengan MAL, metode amenore laktasi, di mana pada saat ibu yang menyusui eksklusif, hormon estrogennya akan ditekan oleh hormon progesteron sehingga tidak terjadi ovulasi, sehingga lebih bersifat alamiah ya, sebelum yang lainnya, sebelum kita mencoba metode kontrasepsi yang hormonal ataupun yang mekanik seperti AKDR. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Data pada kasus tersebut menunjukkan kontraindikasi untuk pemasangan IUD dan metode hormonal, sehingga metode kontrasepsi yang paling tepat digunakan pada kasus adalah MAL, dapat dipakai sebagai alat kontrasepsi. Apabila menyusui secara penuh atau full breastfeeding, lebih efektif jika diberikan minimal 8 kali sehari. Belum mendapatkan haid, umur bayi kurang dari 6 bulan. Jadi jawaban yang tepat adalah cara full breastfeeding sebagai metode kontrasepsi menore, metode amenore laktasi. Jadi asuhan yang awal yang kita berikan adalah MAL ya, metode amenore laktasi pada pasien. Sekian dulu pertemuan kita pembahasan soal kali ini, pembahasan soal yang mungkin keluar pada uji kompetensi kebidanan. Semoga pembahasan tadi menambah wawasan kita semua dalam menghadapi ujian kompetensi. Untuk adik-adik yang ingin ada bertanya, silakan tinggalkan jawaban di kolom komentar. Dan yang jika bermanfaat ini, silakan like dan share ke grup kebidanannya. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.